Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi layar HP Samsung yang berwarna abu-abu. Nah, contohnya seperti di HP saya ini. Lalu, kenapa sih warna layar HP kita menjadi abu-abu seperti ini? Itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, mungkin saja teman-teman tidak sengaja menekan fitur mode waktu tidur. Jadi di sini kita bisa coba matikan mode waktu tidur agar HP kita atau layar HP Samsungnya bisa kembali normal. Dan bagaimana caranya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, teman-teman silakan buka pengaturan. Kemudian di menu pengaturan, teman-teman bisa cari pengaturan mode waktu tidur. Untuk mempermudahnya, ketik saja di kolom pencarian dengan kata kunci mode waktu tidur. Oke, yang di sini tampil mode waktu tidur. Kita ketuk. Dan seperti yang kita lihat, untuk status mode waktu tidur ini dalam kondisi aktif ya teman-teman, sehingga kita bisa menonaktifkannya seperti ini. Ketuk nonaktifkan, maka layar HP Samsung kita akan kembali normal. Jadi dia udah nggak berwarna abu-abu lagi. Seperti itu saja yang bisa saya bagikan seputar cara mengatasi layar HP Samsung yang berwarna abu-abu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.